Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami memberikan amaran kepada kamu dengan satu azab yang qariban. Azab yang dekat. Kita mungkin fikir, Quran selalu kata azab yang dekat. Sebahagian para ulama kata semua yang nak mai itu dekat. Satu hal. Tapi dekat ni maksudnya berapa lama kita dengan kiamat? Kita ni katalah kiamat katakanlah 2000 tahun lagi ataupun katalah 3000 tahun lagi. Tapi peluang kita untuk buat amalan untuk membolehkan syurga dengan neraka ni berapa ribu tahun lagi? Berapa ribu tahun lagi? Peluang kita, peluang saya, peluang tuan-tuan, berapa lama? Ada 5 tahun? Tak tahu, tak tentu. Silap-silap pagi esok lah. Silap-silap malam ni. Maka Quran selalu sebut pada kita, inna anzarnakum azaban qariba. Kok mana? Walaupun mungkin kiamat lagi 100,000 tahun, tetapi tak ada makna. Kau mati saja, dia tak kira hak 1,000 tahun tu. Dia kira pada hari mati tu kau punya amalan macam mana. Sebab tu kita memohon husnul khatimah. Antara doa yang tak patut kita tinggalkan, minta mati dalam keadaan. Tuan-tuan, dunia ni banyak kerja yang menyebabkan kita semua runsing dengan urusan kita. Cerita anak nak periksa, cerita isteri sakit, orang tu tanah kita, tentang banyak doa kita telah minta untuk dunia ni sehingga kita lupa untuk meminta keadaan kita pada hari kiamat. Azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari yang seseorang akan melihat apa yang telah dia kemukakan. Apa yang telah dia lakukan. Baik ataupun buruk. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka berkatalah orang kafir, alangkah baiknya jika aku ini jadi turab. Jadi apa? Tanah. Siapa dia kata jadi tanah? Para ulama mufassirin tafsir beberapa benda. Sebahagian mereka menafsirkan kerana di akhirat kelak Allah adil sehingga kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing yang tak bertanduk akan dibalas. Ditanduk balik. Kerana kau nanya sama-sama kau pada kambing ya. Kemudian mereka tu semua akan, binatang tu semua akan jadi tanah kerana mereka tak ada syurga neraka. Punya adil, nak cerita adil bukan sahaja di kalangan manusia. Binatang yang zalim antara satu sama lain pun menjalaninya dengan kadar itu, balas balik. Kemudian mereka semua jadi tanah, habis. Sebahagian para ulama kata, apabila orang kafir tengok, orang ahli neraka tengok, dia kata, alangkah baiknya jika aku jadi tanah.